menjaga jarak selama rakyatnya pada kesempatan hari ini dimulai. Dan pemerintah juga mengasahkan informasi kepada seluruh undangan bahwasannya seluruh rangkaian acara doa bersama dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2021 dan juga peringatan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah ini juga disiarkan secara live di YouTube Kominfo TV Tengah. Demikian kami sampaikan terima kasih dan kembali persembahan Nadia dari Islam dari grup Dulu Selawat Tengah Perunas GAP Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim. Yang terhormat Wakil Bupati Trenggalek beserta Ibu Fatikatur Rahmah, segenap anggota Forkopimda Kabupaten Trenggalek atau yang mewakili, yang kami hormati para alim ulama wabil khusus Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Soim Al-Kasi MPDI, para kepala OPD Kabupaten Trenggalek atau yang mewakili, dan Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati pula, yang saat ini telah hadir di Pendopo Agung Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek maupun yang bergabung secara virtual. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita bersama sehingga pada malam hari ini, malam yang penuh barokah, Jumat 22 Oktober 2021, bersama kita dapat hadir dalam sebuah rangkaian acara doa bersama memperingati Hari Santri Nasional tahun 2021 dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita awali acara pada kesempatan yang berbarokah ini dengan menyimak dengan seksama lantunan ayat suci Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 40 sampai dengan 44 dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh saudara Rizal Furqon Ramadan, Eskom MT dan saudari Amatul Firdausa Putri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hari ini rahimakumullah. Dan selanjutnya adalah kita ikuti bersama istighosa yang akan dipimpin oleh Bapak Cengji Masul Ahmad. Kami silakan. Alhamdulillah. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan dari Nabi Muhammad Wakil Bupati Trenggalek. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan merupakan rangkaian acara selanjutnya, mari kita senantiasa menambahkan kecintaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama menyimak maudhu hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Soim Al-Kasi MPDI dan berkenan